Sobat semua, gue James Ajaib di Car For Sale lagi. Jadi, welcome back. Ini adalah hari Senin, hari dimana kita harus membayar pajak ya guys ya. Kemarin kita udah berhasil menggandakan duit kita dan kita juga udah berhasil ngedapetin mobil baru ya guys, yaitu Audi RR. Dan kita juga udah dapat caranya supaya bisa melihat mobil-mobil yang ada di auction sebelum auctionnya itu mulai juga ya. Jadi bisa untuk mempercepat lah ya kalau kita mau mencari mobil langka dari mobil dari auction ya guys ya. Oke, seperti biasa kita bakal mulai dengan membersihkan mobil kita dulu. Hop. Oke. Ini udah 2 hari kayaknya nggak dicuci ya guys ya. Kotornya tuh kerasa banget guys. Tapi bener-bener dah guys. Nyucinya cepet banget cuy. Sekarang cuy. Oke, ini udah bersih. Sekarang hari ini nggak ada apa-apa guys. Nggak ada auction, nggak ada car market. Jadi kita mulai dengan bayar pajak dulu lah ya. Boom. So kita punya pajak bills di sini 120.000. Mahal sekali. Kita masih punya satu mobil yang belum kita jual. Jadi gimana kalau kita jual mobil dulu? Seperti biasa, kita bakal coba kumpulin mobil sampai hari Minggu, nanti hari sampai Sabtu lah. Nanti Sabtu Minggu kita fokus jualan gitu, guys. Kayak ini kita buka, kita cuci dulu nih Fiat Abarth-nya ya, Fiat Abarth. Ini aslinya mobil apa sih, guys? Di real life Fiat Abarth ini. Boom. Oke, satu lagi, Bam. Mana lagi nih? Halo. Kurang apa nih? Kayaknya udah lah ya. Kayak tinggal Toyota Supra saya yang belum dibersihin. Ini gue punya kantor masih aja kotor. Mana? Oh ini dia. Hari ini rencananya guys, gue pengen coba ngetes salah satu teori yang gue pikirin sendiri sih. Teori untuk ngeri-roll ini guys, ngeri-roll auction ya. Jadi misalnya auction hari ini jelek, kita coba re-roll. Kita gak tahu bisa apa enggak ya di roll apa enggak. Makanya gue bilang masih teori. Nah kalau bisa kan kita bisa re-roll terus sampai kita dapat mobil langka gitu guys. Oke. Itu rencananya, gak tahu sih bisa apa enggak. Woi, ini udah di diskon banyak woi, di diskon 60.000. Masih aja minta diskon lagi, kocak lu. Astaga. By the way, ini employee car wash masih terkunci, guys. Apa kita harus hire dulu? Oh, to unlock the skill you need to hire workers. Oke, kita harus hire dulu ya. Mana nih bapak-bapaknya ini, guys? Jam segini dia di mana, guys? Jam segini, guys. Homeless-nya ini ya. Oh, halo, Bu. Mau membeli mobil Fiat Abarth saya? Anjay, ini mobil Fiat Abarth nih, guys, tuh. Fiat Abarth tuh. Oke, okay. Dia 100.000 lebih murah dari harga yang gue taro guys. Kita diskon 20.000. Apakah ibu ini mau? Gak mau, kita diskon 30.000 berarti 340.000. Apakah ibu ini mau? Masih ketinggian. Ya udah, diskon. Oh, sabar ya bu ya. Sabar. Ada yang baru lagi guys. Mana tahu kan? Oi, halo. Sabar guys, gue mau cari openingnya yang GGWP. Ah, kayak gini kan. Kita diskon 20.000, mau tidak? Gak mau. Oke, diskon 30.000, mau tidak? Boom. Diskon terakhir deh. 333.000. Yo. Astaga guys. Ya udah deh, 320.000 udah terakhir. Terima kasih. Oke, duit kita 2.600.000 ya guys ya. Mantap, tap. Hari ini gak ada apa-apa. Jadi gimana kalau kita pulang atau gak coba kita cari homeless dulu guys ya. Mungkin dia ada di salah satu. Mungkin dia di SPBU mungkin. Coba. Halo. Oke, gak ada guys. Tidak ada di SPBU ya. Coba kita ke Red Bar. Ada gak dia di bar? Lagi minum-minum kali ya kan. Halo, nggak ada juga guys. Di mana nih orang? Di car market kah? Walaupun nggak ada apa-apa gitu, nggak ada juga guys. Ya udahlah, gua nggak tahu dia di mana. Berarti kita tidur aja guys ya. Semoga besok itu auction
gue mau coba ngebuktikan teori kita, guys. Jadi teorinya kita save dulu, oke? Kita save dulu, terus kita tidur. Kalau besok auction dan auctionnya itu nggak ada mobil yang kita suka, kita load, guys. Oke? Itu teori gue ya, itu teori gue. Oke, hari ini nggak auction, hari ini car market. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita datengin aja car market. Lumayan, mana tau ada mobil-mobil yang bisa kita beli buat kita jual lagi nanti ya. Kita lihat, kayak sepertinya sih tidak ada mobil yang menarik kecuali ini, guys, Fiat Abarth ini ya. Oke, cuman ini terlalu rusak. Coba kita cek dulu apakah data-datanya benar. Karena terlalu rusak, guys. Biasa kalau terlalu rusak tuh data-data kerusakannya tuh di tumben benar. Biasa rata-rata data-data kerusakannya tuh dikurangin, guys. Kayak ini 200.000 ya. Coba kita bikin 120.000, mau enggak? 120.000. Enggak mau. Oke, 140.000. Mau enggak? Enggak mau. 160.000 mungkin. Terima kasih. Oke. Ini kita, ini enggak ada lagi kan yang menarik? Ini apa nih? Mercedes Scope kah? Oh, N3, guys. N3 lumayan sih, N3 sih. Tapi yang Coupe aja, guys ya. Ini itu Mercedes ya? Mercy ya? Mercy sama BMW sama kan? Ya, itu BMW. Kalau mau kita yang Coupe aja, guys. BMW Coupe ya. BMW Coupe lebih mahal, guys. Ketimbang N3 ya. Oke, Fiat Abarth-nya udah ready untuk dijual. Dan karena hari ini nggak ada auction, kita bakal tidur lagi, guys ya. Jadi ini kerjaannya bener-bener kita bakal ini, guys. Bener-bener kayak mencari mobil langka ya, guys ya. Karena ya mobil-mobil yang kayak Fiat Abarth yang buat dijual ya udah kalau mau beli tinggal beli aja gitu kan. Kita udah beli berapa kali gitu. Jadi sekarang bener-bener kalau bisa kita cari mobil langka, guys. Ingat yang mobil Ferrari yang kita temuin itu ternyata itu adalah salah satu mobil langka, guys. Terus Dodge Viper yang kita temuin itu juga itu mobil langka. Terus ada lagi R35, Nissan R35 itu juga mobil langka. Terus gua enggak tahu ada berapa banyak mobil langka, cuman kalau bisa mobil langka yang udah pernah kita lihat kita temuin lah ya, guys ya. Kayak Ferrari-nya, kayak Dodge Viper-nya gitu-gitu, guys. Oke. Ini kita bakal tidur dulu. Oke. Kita bakal save dulu baru tidur, guys. Oke. Minus 160.000 karena kita beli satu mobil, enggak apa-apa. Kita lihat apakah hari ini auction. Oke, apakah teori kita beneran bisa? So, kita langsung ke kantor, ambil mobil, kita langsung berangkat, guys. Berangkat melihat auction-nya ya. Melihat auction-nya apakah ada skill point. Oke. Let's go, guys. Apakah auction pertama kita berhasil mendapatkan mobil langka? Bentar, ganti kamera dulu. Oke, kameranya yang bisa dimutar-putar. Sip. Kita lihat, oke, mobil SUV. Mobil-mobil itu. Oh, Toyota Supra. Lambo, guys. Oke. Sekarang gue mau tes yang gue bilang tadi, guys. Kalau kita balik ke main menu, kalau kita load, oke, kita nggak ngapa-ngapain, kita load, terus kita tidur lagi. Apakah besok auction lagi? Apakah mobilnya berubah, guys? Kalau misalnya auction lagi dan mobilnya berubah, berarti kita bisa kayak gini terus, load. Kayak ini kan nggak ada apa-apa ya. Kita tidur. Kalau nanti mobilnya berubah, guys. Oke, hari ini auction lagi. Sip. Apakah mobilnya berubah, guys? Tadi kan ada Lamborghini, ada Toyota Supra, SUV, sama mobil biasa ya. Gue nggak terlalu tahu, guys. Coba ya. Oke, ini ntar aja bersihin ya. Karena kita bakal loot, guys. Loot gaming. Oke. Apakah ini masih SUV? Oke, masih SUV. Lamp berubah, guys. Oke, mobilnya berubah. Berarti kita bakal kayak gini terus. Teori gue bener. Kemarin kan kita dikasih tahu gimana cara ngelihat auctionnya langsung. Terus gue mikir, oke, gue udah bisa cara lihat auctionnya langsung. Kalau gue save, gue load gitu, bisa nggak ya? Akhirnya kita buktikan, guys. Tapi itu baru sekali ya. Gue nggak tahu masih bisa nggak ya.
apa ini coba nih guys. Kalau masih bisa, kalau hari ini auction lagi berarti bisa guys. Hari ini auction lagi guys. Oh my god. Ingat ya, sebelum tidur kita harus save dulu guys. Karena besoknya kan auction nih, jadi kita save dulu cuy. Oke, gue bakal kayak gini-gini terus sampai kita ketemu mobil langka. Kalau nanti ketemu mobil langka, nanti gue bakal diam-diam biar kalian nggak tahu, biar kalian kaget ya guys, mobil langka apa yang kita temuin ya guys. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu ya gue bakal ngelakuin gini terus sampai ketemu. Oke guys, jadi setelah load beberapa kali gue ketemu mobil yang belum pernah gue lihat. Gue nggak tahu ini mobil langka apa enggak. Cuman mobilnya itu keren aja gitu guys. Jadi gue pengen coba beli. Auctionnya mulai jam 5, jadi masih lama. So gimana kalau kita buang-buang sampah dulu, nyuci-nyuci dulu. Gue berharap ini adalah mobil langka sih. Tapi balik ke yang gue bilang, mobilnya itu mirip kayak mobil yang biasanya gue lihat. Cuman beda guys, ada bedanya guys ya. Jadi coba dah, nanti kita lihat bareng-bareng guys, oke? So, ini mana lagi nih yang belum bersih nih? Perasaan belum ada plus 4-nya. Why bro? Oh, itu dia. Ini dia. Oke, gimana kalau kita jual ini dulu? Lumayan kan nambah-nambah duit ya kan? Set, kita jual 365.000. Boom. Oke. Oke, sambil nunggu seperti biasa bersih-bersihin, karena kalau 300 mana tahu uangnya kurang ya guys ya. Karena kemarin aja yang Dodge Viper aja 1.200.000 guys, ya kan. At least kita perlu ya tambahan inilah, tambahin dikit lah ya. Oke, ini office is dirty, office is open. Oke, langsung datang customer pertama. Semoga dia langsung bisa beli ya guys ya. Kita tidak usah diskon terlalu banyak. Oke, semuanya udah 0%. Lumayan openingnya. Coba kita diskon 15.000, mau nggak ya? 350.000. Mau nggak? Kurangin lagi katanya. Kita diskon 330.000 deh. Kurangin 20.000 deh. Masih nggak mau. 320.000 maksimal bu, maksimal. Terima kasih bu. Oke, duit kita 2.8 juta guys. Not a bad ya, not a bad. Cuman seperti yang gue bilang, auction ini mulai jam 5. Jadi gimana kalau kita bersih-bersihin mobil dulu? Jadi kita bakal ke rumah, karena di rumah mobil kita. Hah, gue berharap mobil yang di auction ini adalah mobil langka guys. Itu dong yang gue harapin. Karena tadi pas gue lihat bentukannya keren sih. Asli sih. Gue spoiler deh. Jadi bentukannya itu mirip kayak Audi guys. Ya, mirip kayak Audi. Cuman ini kan Audi kita ya, bentukannya mirip kayak gini, depannya juga mirip juga. Cuman roofnya kebuka guys, open roof gitu. Gue nggak pernah lihat Audi RR yang kebuka dah. Makanya gue kira kayak apakah itu mobil langka gitu. Kalau nggak mobil langka ya udahlah. Ada satu lagi guys, jadi nggak cuman Audi doang. Ada satu lagi guys, jadi kan ada 4 kan. Dari 4 ini ada 2 yang nggak pernah gue lihat guys. Bayangin. Gua kayaknya udah ada load sekitar 20 menitan. Jadi ya, semoga worth it ya guys ya. Boom. 3 menit 52 detik. Oke dah, kamar mandi dulu bisa kali ini. Oke teman-teman. 30 detik lagi auction-nya dimulai. Kali ini yang bakal membeli mobilnya adalah saya, Ricky. Oke, jadi spoiler lagi, mobil pertama adalah mobil yang tidak pernah saya lihat seumur hidup saya. Karena saya kalau dengar suara mobil saya kabur. Oke, 3 detik lagi guys, 2 detik, 1, apakah ini mobil langka? Ternyata Ferrari doang teman-teman. Oke, gue kira mirip Ferrari yang XXX itu guys.
ternyata enggak ya. Gue pas lihat rada-rada, aduh, gue pas lihat rada-rada kayak ini mobil bagus gak sih? Kayaknya mobil bagus deh, kayaknya supercar deh gitu. Kayak nggak apa-apa, kita beli karena bagus. Yang ini dos, jadi nggak usah. Ini dia mobilnya, Audi TT guys. What? Murah. Gue kira mobil langka, Audi TT. Bukannya Audi TT ini keren ya? Kayaknya ini keren banget ya guys. Oke dah, bukan mobil langka guys. Astaga, astaga. Oh my god. Ini kalau gue keluar, kita nggak dapat mobilnya guys ya. Uangnya berkurang tapi kita nggak dapat mobil coy. Ah, 1,4 miliar guys harganya guys, Audi TT guys. 2 seat. Tuh, 1,4 miliar Audi TT guys. Kenapa ini cuma $20? 20. Iya, $20 kan? Iya, $20,000. $20,000 berarti kalau dirupiahin $300 juta. Ya kan sih kalau nggak salah. What? Oke, coba kita tidur lagi. Kita lihat apakah besok auction lagi guys. Kalau besok auction lagi kita bakal ngelakuin hal yang sama ya. Kita bakal reset gaming. Kayak ini save dulu. At least kita dapat Ferrari lah, bisa kita jual lah ya. Bisa kita jual. Woop. Auction lagi guys. Oh my god. Oh my god. Dan gua udah taro mobil Supra gua di depan ini nih. Nah, cakep. Gak perlu jalan lama coy, bisa langsung ngecek. Alright. Let's go. Semoga kita ketemu mobil langka. Alright guys, kayaknya gua ketemu sama mobil langka. Kayaknya ya, gua belum pasti. Ini gamenya ngebug. Jadi kita terpaksa harus malam-malam, guys. Kalau gua restart nanti auction-nya hilang. Jadinya jadi enggak malam gitu ya. Ini Audi TT-nya udah gua bersihin. Maksudnya udah gua upgrade, guys. Tinggal kita pakai doang nih. Gara-gara Audi TT, boy. Kita jadi itu tadi. Mana lagi yang kotor enggak tahu dah. Boom. Alright. Gelap-gelap. Tapi apakah ini adalah mobil langka yang gua cari-cari? Ini mobil, kalau ini benar mobil langka berarti ini mobil langka pertama yang bisa kita beli kemungkinan besar kayaknya. Enggak mungkin 2,4 juta gua enggak bisa beli kan? Please 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 mobil langka please, karena gelap guys, gelap jadi rada-rada enggak yakin juga gua. Yeay! Ada kedip-kedipnya Dodge Viper. Bener kan? Gua lihat kayaknya ini. Beli. Kita mahalin. Masih 800.000 sini. What? 800.000 doang. Kemarin kenapa 1 juta? Astaga, berarti teknik mahalin di auction itu bagus banget, guys. Musuh langsung ketar-ketir, cuy, dimahalin, cuy. Oke, kayaknya yang 34 jelek sih, guys. Setahu gue 34 jelek. Pokoknya ini kita dapetin. Habis kita dapetin, kita save terus kita keluar, guys, biar cahayanya normal lagi ya. Malam-malam gini ngeliatin, lihat gelap banget, guys. Pas gue lihat dari belakang itu bener-bener enggak kelihatan apa-apa, guys. Gue cuma lihat kayak perawakannya dikit-dikit doang. Gue ngeliat itu spoilernya di belakang. Gue liat kayak, oke, mobil yang ada spoilernya itu Porsche. Cuman ini nggak kayak Porsche depannya, ngerti nggak sih? Oke, kayaknya ini mobil langka deh. Cuman gue nggak yakin. Makanya kita coba, guys. Dan beneran, guys, kita dapet mobil Dodge Viper akhirnya. Kemarin kita hampir dapet Dodge Viper, cuman karena nggak ada duit. Sekarang akhirnya kita dapet, boy. Nama kita boy, 800.000 boy. Oh my god, ini nggak bakal gue jual sih guys, karena langka ya. Kecuali nanti kita dapat lagi, mungkin kita beli buat dijual. Cuman yang ini,
Pak, ini lama banget sih. Astaga, beli Lord Classic dong. Gue penasaran 34 apaan. Sama gue pengen coba Dodge Viper gue cuy. Kita bakal tes top speednya, kita bakal full upgrade. Dan banyak lah guys ya. Kayaknya kita mahalin guys, biar cepet guys ya. Boom. Oke, udah cukup lah. Masa? Yap. Tuh kan easy guys. Mode dimahalin. Ini apa nih? Ronggi R7. Skip aja guys ya. Skip. Nah, kita mahalin biar cepet biddingnya. Oke, harusnya gak ada lagi yang ngebid. Kemungkinan besar kita yang dapat. Ya udah gak apa-apa lah. Yang penting kita dapat. Oh my god. Oke, save dulu. Saving. Save lagi sekali lagi. Saving, terus kita keluar guys. Supaya cahayanya normal lagi ya. Karena ini harusnya siang-siang guys. Please normal lagi cahayanya. Please jangan hilang mobil gua. Yes. Oh my god, guys. Guys, kita dapat juga mobil langka, guys. Dodge Viper. Bentar, suaranya enggak ada. Oh my god. Kayaknya kita bersihin dulu. Ini Audi TT. Lumayan lah, Audi TT keren sih, guys ya. Audi TT lumayan keren. Jadi ini mana lagi nih yang ini enggak ada atasnya, guys ya. Mana yang harus dibersihin nih, enggak tahu nih, guys. Oke. Ini kita bakal kasih begini, taruh di towing. Yang ini ada rusaknya enggak, guys? Ini enggak ada rusaknya ya. Kalau gitu langsung taruh di towing. Ini nih. Ini juga enggak ada rusaknya kan? Enggak ada rusaknya lo kan? Enggak ada, guys. Catnya juga bagus banget, guys. Enggak perlu ganti cat lah ya. Oke, tinggal kita bersihkan aja, guys. Oh my god. Paling kita cek mesinnya. Kita cek mesinnya. Kita rata kananin mesinnya. Abis itu kita coba tes kecepatannya, guys. Suaranya. Boom. Suaranya, guys. Oh my god. Oh my god. Oke. Kita upgrade mesinnya kalau bisa. Udah, guys. Oke. Suspensi, lampu, wheelsnya udah oke sih wheelsnya sih. Wow. Dodge Viper guys ya, Dodge Viper. Mantap to the top 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 guys, mantap to the top top top. Oke. Ini bersih-bersih dulu. Ini bakal gue simpen, yang ini bakal gue jual karena nggak gue pakai rongginya. Jadi ini kita parkir dalam showroom aja. Rongginya. Wah. Mobil sehari-hari kita berubah nih, guys. Dari Toyota Supra jadi Dodge Viper dong. Berarti ini kita bakal bawa pulang ya, guys ya. Audi TT-nya sama Supra-nya kita bawa pulang, guys. Mobil keseharian kita berubah, guys. Jadi mobil Dodge Viper, guys. Wow, duit kita berkurang tapi nggak apa-apa. Sekarang gue mau tes top speed, guys. Kita tes top speed ya. Habis itu kita coba balapan, guys. Tes top speed, kita coba balapan. Kita lihat, guys. Segege apa, boy? Sekenceng. Oke. Gak bisa nanjak mobilnya. Neng. Oke. Nanjaknya kurang nih, nanjaknya, guys. Oke, let's go, Bang. Saya mau tes speed, Bang. Kita bakal tes 0 ke 10-nya. Kayak 100 km-nya itu seberapa cepat. Habis itu kita tes top speed-nya, guys. Kita turun dulu and boom. Oh, knalpotnya satu ya. Enggak dua kayak yang lain-lain ya. Oke, 0 to 100 6,4. Enggak apa-apa. Gua penasaran top speed. Top speed. Fokus. Demi top speed udah 200, guys, udah 200. Apakah bisa ngalahin Toyota Supra ya? 350. Kayak nosnya belum max. Max. Oke. 250. Wah, udah geter-geter, guys. Kayak 300 deh max-nya ini deh. Wah.
Apakah maksimalnya 300? Kayaknya maxnya 300 nih. Udah geter banget, guys. Udah geter banget. Oh, enggak. Bisa lebih, guys. Boom. Oke. Bisa lebih. Tapi enggak kayak Toyota Supra ya, guys ya. Bisa sampai 350 dan 0-100-nya 6,4. Tapi enggak apa-apa. Coba kita tes balapan, guys. Kita tes balapan. Wih, yang penting mobil laga, guys. No survivor. Oh my god. Yang penting mobil langka, boy. Oke. Kita cari lawan ya, guys ya. Cari lawan nih di drag race. Sini kalian drag race. I'm coming, bro. Weng-weng. Apakah ada lawan yang seimbang? Ya, nggak ada siapa-siapa, guys. Lihat, gak ada yang mau. Mau ini, guys. Mau duel. Ya, pada takut, cuy. Wih deh, kita bawa muter-muter dah kalau gitu dah. Muter-muter kota ya kan. Neng, sambil cari ini, Pak. Sambil cari Bapak homeless. Neng, suaranya cakep banget, guys. Suaranya cakep banget, cuy. Woohoo. Bisa belok. Gak bisa belok, guys. Oh my god. Oke, nyampe juga, guys. Lumayan lah, lumayan lah. Kayaknya gak secepat Toyota Supra ya. Toyota Supra tuh beneran cepet loh, guys. Kerasa cepet, guys. Ngerti gak sih? Ngengengnya tuh mantep banget gitu, cuy. Ngegasnya. Oke, ini kita bakal bawa pulang berarti mobil yang nggak mau kita jual kayak Audi TT sama Toyota Supra bakal kita bawa pulang. Nih yang penasaran sama Audi TT-nya nih, guys. Cakep, cuy. Mobil idaman gue tuh mobil yang atasnya bisa dibuka, guys. Kayak keren gitu. Jadi kalau hujan tetap kena hujan. Percuma pakai mobil ya kan? Kalau hujan tetap kena. Tuh kalau ini knalpotnya dua, keren juga, guys. Jadi kalau pas nos ada dua api, cuy. Wiha. Alright, kita parkir di rumah dulu, guys. Mantap. Oh my god, hampir. Kita parkir di rumput aja nggak apa-apa lah ya, guys ya. Mana, guys? Nggak muat nih, boy. Gila, mobil kita udah banyak banget, cuy. Bentar-bentar, ini terlalu mepet, guys. Terlalu mepet mobilnya. Gak bisa enter gua. Oh, sabar-sabar. Terlalu mepet. Wih, tau-tau malam lagi nih. Cepet banget. Minus 913.340 dolar. Gak apa-apa, guys. Oke, karena uang kita sudah berkurang, berarti waktunya kita mencari uang lagi ya, guys ya. Waktunya kita mencari uang lagi, jual beli-beli mobil buat dijual, beli buat dijual lagi ya kan. Ini ada car market pas banget, kita lihat apakah ada yang mobil worth it untuk dibeli. Dan ada Ferrari 2, guys ya. Gua udah melihat 2 Ferrari. Harganya 300.000, kita ekspertis dulu 078, mana tahu Bapak ini mengubah data-data Ferrarinya. Iya, lumayan tuh pasti diskonnya, mantap. Oke, 190.000 ya, kita minta diskon 100.000 kalau dia mau. Dia tidak mau, kalau gitu jadi kita 230, hampir itu 2 juta tuh. Mau nggak 230? Mau, terima kasih. Ini ada rusaknya kan? Oke, kita taruh ke repair. Ini dia Ferrari kedua. Mantep, kita kalau bisa kita beli ini kita punya 3 Ferrari berarti, guys ya. Jadi kita ekspertis juga 2A7. Mantap. Ferrari kalau nggak salah dijual 500.000 nggak sih? 500-400.000. Oke, ini normal ya. Tidak ada perubahan-perubahan. Oke, seperti biasa kita tawar 100.000. Habis itu kita tambah, guys. Kalau dia nggak mau. Oke, 230 sama kayak tadi, harus cekukan gua. Easy.
Easy Ferrari. Oke. Jadi kita dapat 3 Ferrari total-totalnya sama yang tadi dari auction. Cuman ini harus di repair dulu, guys. Ferrari kenceng loh, guys. Ferrari kenceng loh. Oke, Ferrari pertama udah selesai. Nice. Oke, kita bersih-bersihin dulu biar kinclong. Oke, udah bersih. Gue masih cekukan. Oke, kita upgrade mesinnya dulu kalau gitu, guys. Oke, di rumah sudah ada 6 mobil, guys. Gila, gue masih cekukan ya. Ferrari-nya semuanya udah gue selesain. Sekarang gue mau lihat, guys. Ini kan masih hari Jumat ya. Kalau misalnya besok ada auction, coba kita lihat lagi. So, kalau gue tidur jam masih siang gini, harusnya nanti pas gue bangun siang juga, guys. Apakah hari ini auction apa car market lagi nih, guys? Hari ini auction. Hari ini auction. Kita bisa ngelakuin hal yang sama lagi, guys, kalau kita mau, guys. Waduh. Tapi kayaknya enggak sih. Karena kayaknya satu hari kalau bisa satu yang langka aja sih lah ya, guys ya. Wih, tapi ini suaranya keren banget loh. Buh. Buh. Oke, tapi coba kita lihat dulu, guys. Apakah ada yang menarik? Ini nih, sering-sering ini nih. Gua kira tadi ini mobil-mobil langka, guys. Oke, lampu. Oh, ada lampu. Lumayan bisa kita buat jual ya. Oke, ini biasa aja. Dan yang terakhir apa nih? BMW. Oh, BMW N3 atau apa kayaknya. Oke. Ada Lambo, berarti kita beli aja nanti, guys. Ini mulai jam 3. Berarti masih lama. Gimana kalau kita coba mencari bapak-bapak homeless di mana nih, bapak-bapak homeless nih, guys? Aduh. Ketika dicari enggak ketemu-ketemu, guys. Bapak-bapak homeless ya, alas mak. Mana ada dia ini? Gue penasaran, guys. Kalau Dodge Viper-nya kita jual, berapa duit ya, guys ya? Kita beli tadi hampir 900.000 kan. So, kalau kita jual Dodge Viper tahun 2008 kilometer 5.000 doang, guys. 1,8 juta, guys. Oh my god. Dua kali lipat. Oke lah. Enggak bakal gue juga. Kita bakal jual Ferrari aja nih. 540.000. Terus Ferrari lagi 550.000. Terus Ronghi 65.000. Terus Ferrari lagi, kita punya 3 ya, guys ya. 540.000. Boom. Alright, sisanya enggak di dalam sini. Cakep, kita jual 4 ini, guys. Oke, buka. Kita jual sampai jam 3 lah ya. Mana tahu laku kan, lumayan kan? Dapat duit. Jadi duit kita tetap balik jadi 2 juta lagi, tapi kita dapat baru, yaitu mobil langka, yaitu Dodge Viper. Oh 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 oh. Tiba-tiba jadi monyet. Oh, pelanggan pertama, apakah ibu mau membeli Ronghi atau Lamborghini? Nenek ini ternyata nenek gaul ya, guys ya. Belinya Lamborghini, Lamborghini lagi. Ferrari, boy. Dan duitnya not bad lah duitnya. Oke, 540.000, guys. Nek. Oke, sabar ya, Nek ya. Ada bapak ini juga. Bapak ini kita lihat dulu mau beli berapa, guys. Up. Oh, bapak ini uangnya lebih kecil dari nenek ini. Kita kasih ke nenek ini aja, guys. Kita diskon jadi 500.000 ya, Nek ya. Ayo, Nek. 100.000 pas tuh. Dari uang nenek. Enggak mau. 490 deh, Nek. Terakhir, Nek. Mau enggak? Enggak mau ya sudah, kalau enggak mau. Bapak ini deh. 500.000 mau enggak, Pak? Kita beli 200.000-an ya, guys ya. 230.000 kan kita beli. Jadi kalau laku dua kali lipat, guys. Kalau laku, guys. Menggandakan duit. Literally menggandakan duit, guys. Oh my god. Oh, yang ini duitnya banyak nih, guys. Coba ya 525.000 dulu.
Mau enggak? Minus 25.000? Oh, enggak mau. 500.000? Mau enggak? Mau. Easy money. 500.000. Oke, ingin duitnya banyak enggak? Ah, ingin duitnya dikit, guys. Skip skip. Kita start yang duitnya banyak aja, cuy. Yang ini banyak enggak nih? Lebih dikit lagi nih. Skip 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 skip. Oke, auction mulai jam 3. Ini masih jam 12 ya, masih lama, guys. Ini banyak nih. 525.000. Bah! Easy money, easy money. Gila. Oh, gua kira mau beli Lambo juga, ternyata mau beli Ronggi. Rongginya kita jual aja, guys. Ini mah jual murah juga gas dah. 60.000, Bu. Sikat. Diskon 5.000. 55.000 deh. Diskon 10.000, Bu. Sikat. Terima kasih. Oke, tinggal satu lagi, guys. Kalau ini laku di harga 500.000, duit kita 2,5 juta lagi ya. Tapi kita punya mobil baru. Dan ini mobil langka. Kalau kita jual 1,8 juta. Oh my god. Gila, showroom kita gak penuh-penuh, guys. Gue butuh duit lebih banyak lagi buat bisa menuhin showroom ini ya. Mungkin penuh sama supercar gitu. Kayak Ferrari, Lambo, Ferrari, Lambo, Ferrari, Lambo, Audi, ya kan. Berarti kita beli itu aja kali ya. Ferrari, Lambo, Audi. Aduh, sama Fiat Abarth boleh lah, Fiat Abarth. Karena harganya 300.000 juga ya. Kalau kayak Ferrari kan 500.000, Lambo 800.000, Audi 800.000. Itu yang mahal-mahal, guys. Nah, buat menuhin showroom kita sama mobil-mobil supercar-supercar ini tuh butuh duit yang banyak, guys. Jadi kita belum perlu nge-upgrade kita punya showroom, guys. Oke, ini mau enggak nih? Hop. Wah, duitnya dikit, guys. Ada lagi enggak ya selain dia yang mau beli? Oh. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Duitnya startnya dikit. Startnya at least 440.000 lah baru bisa dijual, guys. Hop, kita lihat baru bisa dapat 500.000, cuy. Nah, 525.000. Boom. Enggak mau pasti kan? Ya kan. Habis itu 500.000. Cabut dia langsung. Terima kasih. This is the good deal. Gua udah jago banget, guys. Gua udah tahu banget penjualnya, guys. Oh my god. Oke, tadi ada Lambo, kita bakal beli Lambonya. Nanti bisa jual 800.000, guys ya. Berarti duit kita mungkin bisa jadi hampir-hampir 3 juta lah setelah auction ini. Oke, yang pasti kita hari ini dapat dua mobil baru ya, yaitu Audi TT sama Dodge Viper, ya kan? Dan ini udah hari Sabtu. So, nanti hari Minggu kita bakal clearin semua mobil yang bakal kita jual. Nih, Cop juga kita beli ya, BMW Cop. BMW-nya lumayan harganya, guys. Kita beli aja, guys. Kita rata kananin biar cepat. Biar cepat. Biar tidak lama. What? Rata kananin biar cepat. Dapat. BMW Cop 100 ribuan loh, guys. Ini udah 90.000. Skip deh, skip skip skip. Kemahalan, kemahalan. Bisa kemahalan ya harga di auction ya, guys ya. Berarti kemarin Dodge Viper-nya kemahalan, guys. Karena 1,1, guys. Sedangkan kita dapat enggak nyampe 900.000, coy. Alright. Kita mahalin. Kayaknya udah cukup deh ya. Udah cukup, guys. Kita mahalin sekali aja. Oke, ini dia. Lamborghini Clutch. Give it to me, bro. Dia tidak rusak mobilnya, guys ya. Kotor doang. Catnya juga bagus. Rata kanan, bro. Rata kanan. Biar cepat, bro. Udah, jangan rata kanan, guys. Udah mau 500.000, guys. No. Mahal. Tapi gak apa-apa, guys, gak apa-apa. Tetap kita bisa jual cuan. Walaupun gak dua kali lipat, ya kan. Tetap cuan, guys. Udah, wey, udah 500.000, wey. Gila. Akhirnya dapet. Oke, ini dia Ferrari-nya ya, guys ya.
Ngomong-ngomong, gue tadi load-load itu, gue kayaknya ngabisin sekitar setengah jam ada kali guys ngelot-ngelot. Dan gue cuman dapat Dodge Viper doang loh guys. Gue nggak ketemu R35 terus Ferrari yang XXX yang kita temuin di balapan itu, gue nggak ketemu. Berarti ini rare mobil ini bener-bener sesuai dengan namanya ya guys ya. Bener-bener rare gitu guys. Jadi kalau ketika nongol bener-bener harus dibeli guys. Walaupun kita udah punya tetap harus dibeli karena selangka itu guys. Boom. Oke, catnya udah bagus. Sip. Oke. Kita bakal tidur dulu. Hari Minggu kita bakal jual semua mobil yang bakal kita jual. Dan ini guys, hari Senin biar kita bayar pajaknya pakai mobil yang emang kita punya aja gitu. Gila. 1 juta dolar coy. Dalam satu ada car market juga guys. Oke, bisa kali kita lihat car market ya, mana tahu ada Ferrari lagi. Ada Audi TT. Ada Ferrari dan Lambo. Mantep. Supercar. Kasih gue supercar. Nah, kita beli 230.000 guys ya. 230.000. 240.000 deh. Dia minta lebih guys. 250.000 dah. Masa gak mau? Nah. Astaga. Di scam gue ini mah. Oke. Mana lagi ini dia nih, Lamborghini. Lamborghini 470.000. Oke, coba kita bikin 370.000. Minus 100.000, mau tidak? Oke, mau minta 400.000 deh. Mau tidak? Terima kasih. Alright. Gak ada lagi kan ya supercar? Ini bukan. Oke, gak ada lagi. Ini Audi TT kan? Ya, Audi TT murah guys. Harusnya mahal jadi mobil murah. Astaga. Tolong pak, di repair pak. Terima kasih. Yang ini gak ada yang rusak ya guys ya. Ferrari-nya gak ada yang rusak. Berarti langsung kita upgrade aja guys. Upgrade gaming. Chat ulang gaming. Habis itu kita jual guys ya. Kalau bisa kita lakuin hari ini semuanya sebelum hari Senin. Karena hari Senin pajak. Masa kita kena pajak ini? Mobil mobil yang bakal dijual nih. Tiga dua Lambo, satu Ferrari ya kan? Tiga supercar cuy. Oke, gak ada. Sip. Towing. Oke, kita bakal jual. Ini showroom kita lama-lama jadi showroom supercar ya. Oke, ini 800.000. 825.000. 825.000. Ini Lamborghini pertama. Yang Ferrarinya 540.000. Lamborghini yang dari auctionnya 820.000. Alright. Oke. Wih, pendatang pertama langsung cepet banget. Pengen beli apa, Mbak? Pengen beli Ferrari? Oh enggak. Pengen beli Lamborghini. Berapa kah duit dia? Aduh, duitnya segitu doang, guys. Enggak bakal bisa dia beli 800.000, cuy. Ya kan? Tuh kan enggak bakal bisa. Skip. Saya mah jual santuy ya. Tapi kalau bisa sih laku hari ini. Kayak gimana tuh guys, jual santuy tapi kalau bisa laku hari ini. Oke, ini belum gua bersihin, kita bakal bersihin dulu. Mana tahu kan ngefek sama harga barangnya. Oh, sabar ya Bu ya, lagi dibersihin Bu. Nah. Oke, semuanya udah bersih. Halo Bu. Gimana Bu, tertarik dengar Lamborghini Gladsa? Ya, harganya 600. Aduh, nggak nyampe 700.000 guys duit dia guys. Aduh. Oke, 775. Boom. Maksimal. Diskon 50.000 guys. Diskon 50.000 dia langsung mau cuy. Oke. Customer kedua. Let's see. Lamborghini lagi. Oh my god, yang mahal-mahal langsung laku gini guys.
Kayaknya kita beli rada mahal ya dari auction. 775 langsung aja. Lah, mau enggak? Kemalan. 775 enggak bisa kurang. Enggak bisa kurang, gua copy paste tuh. Enggak bisa kurang, Bang. Mau beli enggak? Enggak mau ya sudah, enggak skip, skip, don't sell. Eh, datang nih customer. Lamborghini enggak, Pak? Oh, enggak ngeliat Ferrari. Oh, enggak. Lihat Lambo. Oke. Semoga dia bisa beli guys lampunya ya. Aduh. 775 enggak bisa kurang, Pak. Tuh, enggak bisa kurang. Ah, ya udah kurangin dikit lah ya. 760. Boom. Ah, skip. Halo, Bu. Gimana Ferrari tertarik? Harganya 500. Oh, 525.000. Ini 500.000 dibeli nih, guys. Dia bukanya lumayan tuh bukanya tuh. Kayak 500.000. Boom. Easy. 400 ini deh, kurangin 5.000 deh. Easy. Oh my god. Gak mau dong. Padahal pembukaannya lumayan 400.000, guys. Oke, kita lihat Bapak yang ini. Bukanya berapa? Oke, mirip-miripnya tadi ya. 525. 525 500 habis itu 480. Ya, oke, gak mau 500. Sip. 490 lah, 490, guys. Jadi diskon 50.000 nih, 490. Diskon 50.000, Pak. Gimana, Pak? Masih kemalan ya, udah lah diskon 60.000 udah terakhir. Nice. Astaga. Alright, laku ini duit kita 3 juta, guys. 3.200.000. Mantap. Mungkin kita bayar pajaknya 200.000 nanti, guys. Bisa enggak ya bayar pajak 200.000? Mungkin bisa sih, guys, kalau mobil kita udah banyak. Wah. Berarti mobil langka yang belum kita dapat R35 sama Ferrari ya? Apa ada lagi, guys? Yang pernah gue lihat tuh Ferrari, cuman kata kalian ada R35. Nah, gue enggak tahu ada apa lagi, guys. Oke, ini 790 langsung aja. Mau enggak 790? Enggak mau. 770. Boom, diskon 50.000, mau enggak? Easy. Duit kita 3,4 juta, teman-teman. Oh my god. Oke, guys, jadi seperti yang kalian lihat semua, jualan kita sudah redeh, sudah laku. Gue bakal pulang dan sampai jumpa di next video di mana kita bakal mencoba mencari mobil langka lainnya, guys. Oke. Bye-bye semuanya.